KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera adik-adik sekalian. Bertemu lagi dengan Cikgu Fiza, Cikgu Comel anda. Okey adik-adik, hari ni topik yang paling best Cikgu nak share dengan you all adalah tentang laluan kerjaya, iaitu topiknya, tajuknya adalah pilihanku atau pilihanmu. Jadi macam nak cari jodoh ya adik-adik. Jadi biar mak bapak kita tergempak sikit bila dengar tentang tajuknya. Yang bestnya tentang tajuk ni adalah dia berkenaan tentang adik-adik, tentang masa depan adik-adik. Jadi bila cikgu bagi perkongsian ni, adik-adik ambillah, buatlah catatan dan ambillah tindakan. Jadi ikuti daripada awal hingga akhir untuk topik yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Why tajuk ini kita pilih untuk bantu adik-adik? Kerana dalam pengalaman cikgu berada di sekolah dan hingga sekarang cikgu menjalani sesi kaunseling, terutamanya sesi kaunseling kerjaya dengan para remaja, ada banyak isu-isu yang berlaku dari segi nak memilih laluan kerjaya selepas SPM ataupun memilih ke mana selepas SPM. Antara kes yang masih cikgu ingat adalah ada seorang pelajar perempuan, dia SPM, dia klien cikgu. Dia bidang yang dia diminati tak sama dengan apa yang ibu dia nak dia sambung pengajiannya. Ibu dia ingin dia masuk dalam bidang medik, iaitu perubatan. Tetapi dia minat dalam bidang chefing. Actually, anak murid saya ni, dia ni pelajar terbaik, pelajar bagus dalam akademik. Jadi mak dia nak dia fokus kepada jadi seorang doktor. Tapi sebenarnya minat dia bukan untuk jadi perubatan, dia nak jadi chef. Adik-adik, semasa lagi beberapa bulan nak SPM, dia datang jumpa cikgu dalam keadaan yang sangat stres. Sebab ibu dia keep on cakap, you masuk medik, lepas ni you kena score. Dia pula, I don't want to go for medik, I nak buat dalam bidang ni. So bertekak-tekak dengan mak dia. Cikgu nasihatkan dia, you tenangkan diri you, you just focus untuk exam you. Jadi whatever happen to adik-adik, kita tak perlu bertekak dengan mak abah kita. Kita fokus dengan pelajaran kita adik-adik. Jadi bila keputusan keluar, cikgu bantu dia dan dia dapat satu offer beasiswa penuh untuk membuat dalam bidang chef. Jadi mak dia tak boleh nak kata apa. Jadi mak dia pun terima dan kita discuss dengan ibu ayah dia. Jadi ibu ayah dia terima dan dia teruskan pengajian. Jadi sekarang ni dia menjadi professional chef. Itu yang best adik-adik. Dan ada case di mana cikgu buat sesi dengan seorang dewasa. Dia semasa lepas SPM, dia nak masuk UiTM. Dia nak buat dalam bidang designing. Dia minat seni. Dia orang yang sangat kreatif. Dia suka benda-benda yang dia create, something, you know, fashion, reka baju, letak beads, you know. Tapi mak dia paksa dia untuk dia masuk UIA. Dia masuk, dia ikut atas kehendak ibu dia. Jadi bila dia masuk, tempat dia bekerja, dia tak happy. She's not happy dengan environment kerja dia dan hingga dia jadi depressed. Jadi masa tu dia jumpa dengan cikgu dan dia buat keputusan balik. Sebab cikgu kata sekarang ni you dah dewasa, you boleh decide. You dah boleh buat pilihan untuk teruskan pekerjaan ini atau you balik kepada apa minat dia. Akhirnya dia berhenti dan dia explore balik bidang yang betul-betul dia minat. Yang penting adik-adik adalah apa yang adik-adik minat dan apa adik-adik suka. Tapi adik-adik kena commit lah. Ya? Jadi cikgu nak bagi panduan bagaimana agar adik-adik dapat menggembirakan diri sendiri dan menggembirakan ibu ayah. Antara masalah remaja ataupun dalam kalangan rakan-rakan kita dan juga pelajar cikgu, dan cikgu dulu pun ada melalui juga keadaan ini, adalah kenapa kita tak dapat nak tentukan kerjaya mana kita nak ceburi, mana universiti kita nak masuk. Kalau cikgu tanya kebanyakan pelajar tingkatan 5 masa cikgu jadi guru dulu, masa cikgu di sekolah, mesti masa walaupun kita dah bagi penerangan tentang kerjaya tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, apakah perancangan you lepas PM?
Entahlah cikgu, jangan kata pelajar kat sekolah. Anak saya sendiri pun saya pernah tanya, Along, lepas SPM nak buat apa? Tuah mama, adik, lepas ni adik apa perancangan adik? Tapi yang adik ni dia jelas. Dia kata, mama kalau adik dapat keputusan yang baik, adik nak masuk universiti. Kalau keputusan adik tak berapa baik, adik nak pergi buat kemahiran. Sekurang-kurangnya yang adik tu boleh jelaskanlah perjalanan dia ya lepas SPM. Jadi antaranya kenapa perkara ni berlaku kerana adik tak kenal diri. Maknanya tak kenal dari segi minat, bakat, personality, nilai. Ada orang nilai dia bukan dia nak kerja kewangan, dia nilai dia nilai seni, kepuasan diri dia. Dan dia tak keep track pencapaian dia. Adik-adik, antara sebab kenapa kadang-kadang you tak kenal, you tak dapat nak buat keputusan ke mana lepas SPM adalah kerana adik-adik tak mengenali diri. Kenal diri tu tentang kenal diri you siapa. Apa yang you suka, apa yang you tak suka. Apa nilai yang ada pada diri you. Apa personality karakter you yang sesuai dengan dunia kejayaan macam mana. Dan bagaimana pencapaian you sekarang? Adakah pencapaian tu sesuai untuk nak masuk kejaya doktor ke? Kejaya dalam bidang saintis ke? Kejaya dalam bidang kejuruteraan ke? Jadi kita kena tahu tentang pencapaian kita. Dan kedua, ada remaja ni dia tak kenal dunia pekerjaan. Dia tak explore pekerjaan sekarang. Pekerjaan 5 tahun dulu dah tak sama dengan sekarang. Dan yang sekarang, dia tak sama dengan yang akan datang. Jadi adik-adik explore. Contoh cikgu ya. Berbelas tahun yang lepas, saya dah ambil diploma. Saya ambil diploma, kemudiannya saya nak ambil degree. Saya nak pergi ambil ijazah, saya bertanya dengan seorang profesor. Profesor ni dia pakar dalam kejaya. Saya tanya, Prof, nama tu, mama Prof ni adalah Prof Dr. Sidik Maknuah. Saya berterima kasih kepada Prof ni, dia memberi nasihat yang paling tepat, yang paling terbaik untuk saya. Prof pesan, dia kata, Nafiza, kalau you nak sambung dalam bidang ijazah, ambil dalam bidang kaunseling. Kerana 5 hingga ke 10 tahun daripada sekarang ni, yang akan datang ni menjadi keperluan. Dan sekarang ni, terbukti kata-kata Prof ni. Sebab dia ada kepakaran, dia ada knowledge tentang tu. So, adik-adik, kita nak dapatkan maklumat, kita cari dengan orang yang pakar. Jadi, tanya dengan orang yang dah explore, dia dah berkejaya. Saudara mara kita, sahabat kita, sepupu kita, kawan-kawan yang dia dah bekerja. Kenal. Sekarang ni apa bidang kejaya yang paling diperlukan dan 5 hingga 10 tahun ke datang apa yang diperlukan. Dan yang ketiga, kenapa adik-adik tak dapat nak buat keputusan nak pergi belajar kat universiti mana, dalam bidang apa, nak kerja apa? Kerana kita tak jelas tentang minat kita. Kita ada macam-macam minat. Kita ada macam-macam yang kita suka. Hingga kita tak tahu mana satu sebenarnya yang kita suka. Jangan terikut-ikut dengan orang. Orang nak masuk UiTM. Semasa cikgu mengajar di Shah Alam, semua orang nak masuk UiTM. Semua nak pergi UiTM. Mentang-mentang duduk Shah Alam, semua nak pergi UiTM. Explore adik-adik. Kita ada Universiti Sabah. Pergi jauh-jauh. Masa muda-mudalah kita nak explore diri kita. So, take this challenge. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu sangat-sangat faham apabila ibu dan ayah kita ni kadang-kadang dia ada harapan. Mungkin harapan tu tak tercapai semasa di muda. Jadi dia nak adik-adik ni capaikan harapan dia, kan? Jadi mak ayah, anak-anak ni dihidup dengan zaman yang tak sama dengan kita. Jadi saya ingat lagi, cikgu nak share sikit tentang perjalanan cikgu ya. Saya, bapak saya, arwah bapak saya adalah seorang politician. Dia orang yang kemasyarakatan. Dia nak saya jadi orang ahli politik. Dia nak saya masuk dalam bidang education. Jadi guru, kemudiannya jadi yang berhormat. Dan dia nak saya, dia membayang-bayangkan kepada saya, ayah, bapak nak nanti Nafiza jadi ahli politik macam Datuk Rafidah Aziz.
dia membayangkan, saya tak ada hati nak jadi ahli politik. Macam mana tu adik-adik? Stres. Jadi saya cuba memberontak. Ha, jadi cikgu tahu dah. Kalau you all pun ada macam tu, cikgu pun dulu saya membawa mengingatkan diri saya dulu macam mana. Saya, jadi cikgu faham adik-adik rasa macam mana ya. Jadi kemudiannya cikgu ambil apa tau? Cikgu nak buat matrikulasi dalam bidang nak pergi buat medik, tapi saya tak ada rezeki. Saya rezeki saya, saya dapat kursus di UPM, diploma kedoktoran veterina, maknanya diploma dalam kesihatan haiwan dan peternakan. Lepas saya buat diploma veterina, habis 3 tahun setengah. Sepatutnya saya sambung lagi dalam bidang kedoktoran veterina untuk jadi doktor veterina. I supposed to be Dr. Nora Fiza dalam bidang degree veterina. Tetapi kemudiannya bila habis diploma, saya bekerja sekejap, saya rasa itu bukan bidang yang minat di hati saya. Persekitaran kerja itu dan job description ataupun kerja yang saya kena buat tu tak ngam dengan jiwa saya. Saya rasa macam tak happy. Jadi saya nak sambung lagi dalam bidang ijazah. Di sinilah saya mendapatkan nasihat daripada Dr. Siddiq Maknuah dan beberapa lagi lecturer di UPM itu sebelum saya sambung kepada pengajian degree counselling. Dan Dr. Siddiq Maknuah lah yang mencadangkan untuk cikgu ambil dalam bidang counselling ni. So saya ambil degree counselling, grad dalam bidang counselling dan sekarang ni saya bergelar seorang counselor. Dan betul seperti mana Prof itu bercakap bahawa after 5 to 10 years bidang counselling akan blooming. Semua orang perlukan counselor. Seterusnya kita nak buat plan tindakan. Jadi strategi tindakan untuk pemilihan kerjaya kita adalah pertama, kenal diri. Jadi nak kenal diri, adik-adik boleh jumpa kaunselor sekolah untuk buat ujian psikometrik. Di sekolah kan dah buat ujian psikometrik, ujian tentang personaliti diri, ujian tentang kejaya. Adik-adik boleh teroka hujung jari maklumat dekat dalam telefon, adik-adik Google cari bagaimana nak buat ujian-ujian lain untuk kenal diri. Ya. Dan kumpulkan, buat profiling adik-adik. Buat profiling diri sendiri. Tak payah tunggu orang bercakap. Sekarang ni cikgu pandukan, adik-adik ikut apa yang cikgu pandukan adik-adik. Pertama, buat profiling tadi tu. Kedua, kenal dunia pekerjaan. Kalau ada bidang design, bidang architecture, apa saja bidang yang adik-adik minat, adik-adik explore. Anak saya yang bongsu masa dia form 3, saya tanya, adik, adik nak jadi apa? Dia kata dia nak jadi YouTuber. Waktu tu saya tahu apa benda YouTuber. YouTuber ni apa? Jadi saya kata kat dia, YouTuber tu apa dek? Dia pun tunjuk. Jadi cikgu explore sama-sama dengan dia. Betul ke adik nak jadi YouTuber macam tak ada masa depan pun? Marah dia. Jadi sebab zaman dia dengan zaman saya dah tak sama. Jadi saya nak membandingkan. Tentulah dia ada pekerjaan, minat dia yang ikut zaman dia. Jadi saya kena memahamilah budak remaja dan anak saya waktu sekarang ni. Jadi begitu juga dengan kita. Mungkin mak bapak kita tak tahu lagi. Jadi yang ketiga, adik-adik cuba padankan yang minat yang adik dah kenal diri adik tu dengan dunia pekerjaan yang sesuai dengan personaliti karakter adik. Bila kita minat, kita akan stay dan kita akan gembira dan kita akan seronok dengan pekerjaan itu. Cari sesuatu yang membahagiakan. Antara plan yang adik-adik boleh buat adalah buat profiling tentang maklumat diri, macam kita buat resume kita. Kemudiannya, maklumat berkenaan pekerjaan. Cari pekerjaan yang terkini dan yang akan datang. Dan buat pengkhususan. Kalau kata adik-adik belum memilih 1, 2, 3 pekerjaan yang sesuai, listkan semua. Kalau banyak pun list je. Lepas tu tapis perlahan-lahan. Tapis hingga adik-adik ada beberapa pekerjaan yang dalam pemikiran adik-adik, yang adik-adik dah tulis, yang adik-adik nak explore. Takkan kita nak explore sampai 40 kan? Jadi sekarang ni buat kajian tentang maklumat diri, tentang pekerjaan dan buat keputusan kemudian. Jadi apa yang kita nak dapat tu,
apa yang kita nak capai dari segi kerjaya kita tu ataupun bidang profesional. Contoh, adik-adik dah buat ketetapan nak masuk dalam bidang kejuruteraan. Jadi, adik-adik tengok akan datang bidang kejuruteraan tu dalam bidang apa. Sebab sekarang ni, setiap pekerjaan tu dah more specific dah. Dah more specific. Kalau katakan sekarang ni, contoh masa zaman cikgu habiskan diploma, bidang veterina tu kurang ada di negara kita. Tapi sekarang ni, di mana-mana ada klinik untuk haiwan. Hingga kan saya rasa terkejut. Saya macam rasa, ya Allah, kalau saya ambil dalam veterina, entah-entah sekarang saya dah buka klinik veterina. Sebab orang jaga haiwan peliharaan macam dah macam jaga keluarga sendiri. Jadi sebab tu kita tak jangka, adik-adik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu masa di sekolah dulu, saya banyak buat macam program bengkel, penjelajahan, exploring tentang kejaya. Jadi salah satu daripada projek yang saya buat adalah saya minta anak murid saya membuat satu biografi sama ada bapa dia ke, ibu dia ke, ataupun jiran dia ke, siapa yang dia nak explore, bidang apa yang dia nak explore. So adik-adik boleh buat sendiri kalau katakan tak disuruh oleh cikgu, but you can start research kan. You research ni tak semestinya macam berat sangat kan, di hujung jari saja Google. So you cari overview of industry, apa industri yang akan berkembang, yang akan mencipta pekerjaan. Adik-adik best, adik-adik kalau adik-adik explore ni, dia bukan untuk orang lain, untuk diri you. Then you share dengan kawan-kawan you. Then you cari apakah job yang akan memberikan satu peluang keuntungan yang besar untuk you nanti. Dan apakah kemahiran, apakah attitude, apakah skill yang perlu di-explore lagi dalam bidang tu, dan bagaimana pekerjaan tu boleh progress lagi. Jadi adik-adik sekarang ni, adik-adik buat kajian bukan untuk orang lain, untuk adik-adik juga. Dan apakah majikan yang bila kita bekerja dengan dia, dia bagi ruang untuk kita apa tu, berkembang lagi. Dan cari juga apakah yang ditawarkan, manfaat, benefit yang ditawarkan dalam pekerjaan itu. Dan apakah kelayakan ataupun nak masuk dalam bidang tu perlukan bidang pengajian apa, perlukan kelulusan apa. Jadi selepas SPM boleh pergi buat untuk matrikulasi, boleh pergi buat untuk pra-universiti, dan boleh untuk kata buat dipanggil apa, persediaan untuk pergi ke luar negara. Jadi adik-adik, untuk detailkan perkara ni, adik-adik explore, adik-adik kena jumpa kaunselor sekolah adik-adik. Adik-adik kena duduk, datang berseorangan ke atau datang secara berkumpulan. Cikgu, kita orang nak tahulah cikgu, lepas PM, kalau laluannya matrikulasi tu macam mana cikgu? Ijazah ni macam mana cikgu? Diploma macam mana cikgu? Kalau nak buat pra-universiti macam nak masuk kolej tingkatan 6, apa kelayakan masuk? Jadi, selain daripada kita dapat maklumat daripada cikgu kita, kita explore jugalah sendiri kan. Kita dah ada maklumat depan hujung jari ni, kita boleh explore bagaimana nak masuk tingkatan 6. Tanya dia dekat pakcik Google tu, pakcik Google tu boleh bantu juga. Selain daripada tu adik-adik, cikgu selalu bagi nasihat dekat apa tu, para remaja dan para pelajar. Lepas SPM, plan sesuatu, sambung belajar. Bagaimanapun keputusan, sebab kita ada banyak laluan. Kalau tak dapat masuk universiti, politeknik. Kalau tak politeknik, kolej komuniti. Kemahiran. Dan bidang-bidang kemahiran pun banyak yang ditawarkan. Ditawarkan di peringkat government dan juga ditawarkan di peringkat private. Adik-adik perlu cari je. Di sini, cikgu tak dapat nak sentuh lagi. Mungkin di episod akan datang, cikgu boleh bantu adik-adik untuk fokuskan perkara-perkara ni. Duduklah berbincang dengan ibu ayah kita untuk kita explore, kita bentangkan
hasil dapatan yang kita dapat tu. Kita boleh cakap justifikasi why kita nak buat masuk dalam bidang ini. Sebab ada yang dia nak ikut kehendak ibu bapa, nanti pengajian tu tersekat atau tertunda. Jadi lebih baik pilih sesuatu yang adik-adik minat dan mendapat restu daripada ibu ayah. Jadi adik-adik buat sedikit pelaporan tentang adik-adik, tentang latar belakang you, lepas tu result percubaan ataupun result yang terkini memenuhi syarat nak masuk universiti dan bidang apa. Lepas tu kemudiannya you kaji juga bidang-bidang pekerjaan yang besar, luas, bidang-bidang pekerjaan industri advertisement ke, hiburan ke, kejuruteraan ke. Jadi bidang-bidang mana yang paling akan memberi impak ataupun yang you minat dan ada peluang pekerjaan. Dan seterusnya adik-adik kaji juga tentang beasiswa yang ditawarkan. Semua ada dalam internet dan ada diwar-warkan. Apakah beasiswa-beasiswa yang ditawarkan? Cari peluang-peluang ni. Bila kita nak belajar, jangan fikir pasal duit. Fikir tentang kalau kita dapat keputusan yang baik, kita boleh mohon beasiswa. Kemudiannya, buat planning. Kalau universiti, apakah pengkhususan di universiti? Adik-adik boleh buka laman web universiti, UIA ke, college ke, mana-mana. Adik-adik boleh buka dan boleh tengok dah di situ apakah bidang ditawarkan dan apakah syarat kemasukan. Dan bincang dengan abah, dengan ayah, dengan ibu, bagaimana nanti kalau saya nak belajar, adakah simpanannya? Ada tak nanti untuk nak belajar ni? Jadi kalau tak ada macam tu, maknanya kita kena ada buat sesuatu perancangan tentang pengajian kita. Jangan, tapi cikgu yakin jika kita fokus kepada ini, yang rezeki kita ni tak ke mana. Yang penting kita fokus kepada apa yang kita nak dan apa yang kita nak capai. Dan kita berhasrat yang kita bekerja ni, kita kembali kepada keluarga kita. Ya, perbetulkan niat kita bahawa pekerjaan ini akan datang ni adalah untuk mengubah nasib keluarga kita. Adik-adik jangan risau. Yang penting adik-adik fokus kepada apa yang adik-adik ada sekarang ni, iaitu pelajaran. Jangan hilang fokus, tetap berada dalam landasan. Selamat berjaya adik-adik, yakin pada diri sendiri. Jumpa lagi nanti adik-adik untuk episod akan datang. Selamat fokus dan juga selamat untuk belajar. Dan jangan lupa untuk terus fokus dalam kelas, dalam PDPR anda. Jangan lemah semangat dan jangan berputus asa. Salam daripada cikgu, salam sayang daripada cikgu Nafizah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Didik TV KP.